Saudara, kami tampilkan kembali berdasarkan informasi KPK bahwa pemilik mobil Rubicon dari Rafael Alun berada di gang sempit di area Mampang, Jakarta Selatan. Tim Kompas TV berhasil mendapatkan rumah yang diduga menjadi alamat pemilik Rubicon yang digunakan oleh anak Rafael, Mario Dandi. Dan saudara, inilah kondisi rumah di dalam gang yang disebut oleh KPK merupakan nama dan alamat yang berada di Mampang. Alamat ini disebut menjadi pemilik Rubicon yang digunakan oleh anak Rafael Alun. Menurut RT setempat, pemilik rumah sudah pindah bahkan tercatat sebagai penerima bansos. Sebelumnya, KPK menyebut bahwa pemilik Rubicon berada di sebuah gang di Mampang, Jakarta Selatan. Ini lokasi di mana kontrakannya. Dia pernah tinggal di sini. Tidak benar, saya kasihlah bansos tersebut ke dia. BLT juga gitu ya, cepat ninggalin nomor telepon. Nah sekarang udah nggak bisa dihubungi lagi nomor teleponnya itu loh. Tapi keterangan yang terakhir, pembicaraan dia, saya tinggal di wilayah Cipinang. Dari rumah saya itu dari pihak leasing, pihak KPK, pihak Kementerian Keuangan, terus pihak satu lagi tuh nggak tahu deh dari mana. Soalnya lewat telepon aja, hanya menanyakan. Nah, yang terakhir ini ya, 5 dari media ya.